dari huruf Y. Kenapa? Dari huruf Y. Karena sesuai dengan nama ibunya. Iris itu kan namanya dari Y. Siapin nama belum nih? Kan udah tahu. Harus ada angkanya lagi enggak katanya? Kalau laki-laki ya, laki-laki ya emang harus ada simbol. Tapi kalau perempuan mulai dari huruf Y. Kenapa? Dari huruf Y. Karena sesuai dengan nama ibunya. Iris itu kan namanya dari Y. Iris. Gak ada, jauh sebelum hamil. Nantinya lebih berat gak sih, apalagi kan 44 tahun lalu. Pasti, jadi makanya bolak-balik terus ke dokter, terus make sure. Kalau setiap lagi periksa tuh kayak harus teliti banget kedokterannya tuh. Dari A sampai Z lah sama dokternya gitu. Ya kita juga lebih, ya suami sih ya ingetin terus, jangan sampai kita sampai yang ya jaga-jaga dia sih. Tapi katanya Pak Amar di kamera nih, katanya sekarang lebih besar ya. Iya, ini tuh salah satu faktor kenapa dia bahagia sekarang. Karena badannya pas lagi ideal, jadi hamilnya juga gak terlalu kelihatan. Tapi banyak yang bilang juga, iya baru kurus sekarang. Gak apa-apa lah, kalau kan olahraga lagi, ada dokter Benny. Banget atau apa, itu masih tahu kayak gimana. Tapi sih aku rasa sih dia akan jadi laki-laki yang lain. Kayaknya sih, kelihatannya sih. Kenapa tahu nggak? Ini karena kamu nggak punya. Tapi udah mulai tahu gitu, mau punya dede gitu. Udah ada. Mungkin anak kecil udah ada firasatnya. Karena kan kalau suka pegangin perut gitu. Terus ya lebih lengket banget sama aku. Sekarang air udah bisa lari, bisa lari, dia udah bisa ya ngucapin dad, mama, mama, terus apa lagi ya, banyak lah ya sebenarnya pertumbuhannya. Kata udah cukup banyak, cuma lagi belajar. Giginya udah hampir perfect, udah hampir full. Terus tenaganya tuh Samsung. Waktu kemarin pas lagi air itu kita lagi kursi roda, Iris lagi di kursi roda tetap puasa. Ya. Agak keras kepala. Enggak ada halangan untuk bisa ikut puasa. Sudah ada persiapan mungkin untuk puasa juga. Untuk puasa ya. Kita juga ingin air tuh ikut terlibat juga gitu ya di saat buka puasa, supaya dia belajar. Kayak ya sekarang ini kita udah mulai ngajari kalau kita sholat tuh harus selalu ada air di situ. Kayak udah bisa belajar sholat kayak sujud, ikut sujud. Dan kemarin kita nanti kok dia belajar lebih kecil lebih baik kan, gitu. Jadi,